kembali lagi bersama saya Billy Saputra dan saya Joka Ramoy. Di siapa mau jadi juara? Akulah juara. Yes, Angel. Ya Bill. Pagi hari ini kita kenalin nih bintang tamu di siapa mau jadi juara. Ini ya, ada dong. Cowok ganteng masih muda. Masih muda banget. Masih belia ya. Banget Angel. Benar. Gak kelihatan ubannya. Gak ada. Ya gak kelihatan ubannya. Malahan ari-arinya masih nempel. Dari tim ada siapa Angel? Ada Kang Caca Handika. Yeah. Tadi kan Angel, yeah. Tadi kan di situ kan tulisannya ayah Caca Handika. Yeah. Dia nggak mau. Komplain. Iya. Kenapa emang? Dia maunya dipanggil abang. Kalau nggak kakak, so masih muda. Maunya dipanggil siapa? Kang. 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 Oh, Kang. Kang siapa? Kang Beca? Kang Bajigur? Kang Jiro. Kang Jiro. Oke, kalau begitu langsung saja kita sambut dari tim B. Ada siapa ya, Jun? Ada Wendy Wen. Oke, untuk Kang Caca dan Wendy apa kabar ya, semuanya? Baik. Baik. Okay. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan baik ya. Siap bermain di siapa mau jadi juara? Siap. Siap pastinya. Siap dong. Dan pasti juga ini ada hitam-hitam nih. Ini ada fans dari Billy Saputra. Kebetulan kan Billy Saputra artis ya. Ada fansnya ya. Ada fans dari Billy Saputra, ada Ababil. Ini ngomong-ngomong ada fans Billy Saputra, fans Angel mana ya? Ada fans gue. My Angel, mana suaranya? Fans gue. My Angel kayak pernah gue lihat di Trans TV ya. Ini orang-orang Trans TV semua My Angels ya. Ada satu Dimas Gilang. Oh, ada satu, lumayan. Oke, kalau begitu buat semuanya siap bermain di siapa mau jadi juara? Iya! Yeah. Untuk itu pemirsa, langsung saja kita bermain di babak SD Seleksi Dasar. Oke, kalau gitu masing-masing perwakilan dari tim A dan tim B ada Kang Caca dan juga Wendy. Silakan maju. Oke, untuk kedua peserta simak teka-teki berikut ini. Baik, sudah ada 7 kotak mendatar ya. Betul sekali, dan untuk mengisi kotak-kotak tersebut silakan simak video berikut ini. Oke, ya. Sudah diperhatikan videonya? Ya. Pertanyaannya, apa nama samudra yang merupakan lautan terluas di dunia? Silakan. Oke, silakan dijawab ke kamera. Ini apa nama? Apa yang merupakan samudra yang merupakan lautan terluas di dunia? Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Yakin? Yakin? Oke, langsung saja pemirsa kita buktikan bersama-sama. Apakah jawaban Pasifik benar atau salah? Dan jawaban yang benar adalah ini dia. Pasifik. Oke, kalau begitu terima kasih. Kasih tepuk tangannya untuk tim A dan tim B. Peserta pertama ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke peserta nomor 2. Selamat lagi. Oke, Ios dan Dea silakan berdiri di belakang sendal terapi ya. Ada Ios dan Dea. Simak teka-teki berikut ini. Ada 6 kotak menurun ya. Salah satu kotaknya ada huruf A. Dan silakan perhatikan video berikut ini. Ibu pintar, seru banget ya lihat Bunda Talita, Sarwenda dan anak-anak kompak banget main water blaster kayak gini. Lihat aja deh Ibu pintar, Talia dan Rafael aja penasaran banget tuh sampai mau coba menaruh balon air ke dalam ketapel dan menarik ketapelnya sendiri. Oke, sudah diperhatikan Ios dan Dea. Ini hampir tiap hari nih Ababil nonton siapa mau jadi juara Trans TV. Iya benar nih. Ya, jadi kalau nggak bisa jawab awas lo ya. Pertanyaannya. Gaya kupu-kupu, gaya dada, bebas dan gaya punggung identik dengan olahraga. Silakan. Oke. Ya silakan ke kamera dia. Ya dia silakan kamera. Gaya kupu-kupu, dada, bebas, dan punggung identik dengan gaya olahraga. Olahraga apa? Jawab.
ke kamera yang kenceng sayang. Renang. Jawabannya adalah? Renang. Renang. Baik pemirsa, kita buktikan bersama-sama. Apakah jawabannya benar atau salah? Dan jawabannya benar adalah ini dia. Renang. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Oke, kalau begitu lanjut ke peserta nomor 3. Sudah ada Wulan dan juga ada Resti. Simak yes. Teka-teki berikut ini. Ababil mana suaranya? Oke, sudah ada 10 kotak menurun. Salah satu kotaknya ada huruf I. Betul sekali, dan untuk mengisi kotak tersebut silakan simak gambar berikut ini. Perhatikan gambarnya, buat yang lain gak boleh ada yang kasih tahu ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya. Apa nama hewan pada gambar tersebut? Silakan. Oke, Ulan, silakan ke kamera, jawab. Kaki seribu. Kaki seribu. Dari mana? Tahu. Kan kaki seribu. Terus ada seribu ya. Oke, kalau gitu kita lock jawabannya. Apakah benar kaki seribu? Dan inilah dia jawabannya benar. Adalah kaki seribu. Benar. Oke, silakan kembali tempatnya. Jawabannya pokoknya benar lagi ya. Oke, kalau begitu peserta selanjutnya, peserta nomor 4. Ada Bella dan juga Amel. Ya, baik, perhatikan teka-teki berikut ini. Wow. Tandanya pertanyaan bonus. Oke, khususnya untuk Bella dan Amel, jika bisa menjawab pertanyaan dari kita, kita akan kasih uang tunai sebesar 300.000 rupiah. Sudah ada 11 kotak mendatar, salah satu kotaknya ada huruf A. Betul sekali, dan untuk mengisi kotak tersebut silakan perhatikan kembali gambar berikut ini. Gampang sekali ya. Tebak gambar artis. Jika Bella dan Amel tahu, ketika Angel membacakan clue pertama, silakan langsung pencet ya. Buat yang lain gak boleh ada yang kasih tahu. Clue pertama. Aku menjadi pengacara Vena Melinda di kasus KDRT oleh Ferry Irawan. Kalau tahu langsung. Kalau tahu silakan. Oke, kita kasih kesempatan untuk Bella dulu ya. Ini ketua Jakarta gimana sih, Amel? Masa kalah sama Bella? Oke, ya silakan langsung dijawab. Hotman Paris. Hotman Paris. Dan jawaban yang benar adalah Hotman Paris. Selamat untuk Bella mendapatkan uang tunai sebesar 300.000 rupiah. Dipotong 100.000. Hah? Potong manajemen, potong bos lo nih. Oke, selamat sekali lagi 300.000 rupiah. Silakan kembali tempatnya. Selamat. Oke, pertanyaan terakhir ya, atau peserta nomor 5. Oke, peserta terakhir. Ya, sudah ada Ayun dan Della ya. Oke. Simak teka-teki berikut ini. Ada 8 kotak mendatar, salah satu kotaknya ada huruf I. Ya, dan untuk menjawab kotak-kotak tersebut silakan simak video berikut ini. Karena jadi jerayut ya. Eh, dibuka. Biar enggak ting-ting, tapi ku masih dung. Pertanyaannya. Apa nama bola yang digunakan untuk bermain olahraga tenis meja? Silakan. Oke. Hey, Ayun sama Bella ya? Kenapa bengang-bengong di situ? Bukannya buru-buru pakai sendal? Takut salah. Oke, jawabannya apa, Ayun? Bola yang segini nih, yang orang putih nih. Kita hitung 5, 4. Pingpong. Hah? Tenis meja kan? Iya. Bola pingpong. Pingpong.
Oke, kita buktikan bersama-sama. Ya. Jawaban yang benar adalah ini dia. Pimpong. Benar. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, baiklah pemirsa dan peserta. Sekarang saatnya kita untuk akumulasi skor sementara ya. Antara tim A dan tim B, kira-kira skor yang tertinggi siapa? Maka dia akan masuk ke babak bonus untuk mendapatkan hadiah senilai 5 juta rupiah. Dan skor untuk tim A, 300. Skor untuk tim B, 200. Maka yang masuk ke babak bonus yaitu tim A. Kang Caca, Kang. Boleh kemari, mohon maaf. Kita bermain di babak bonus. Kang Caca, gitu? Masuk ke babak bonus kan poinnya tinggi. Oh, tinggi. Memang yang mana sih? Ayo, itu aja. Kirain kamu. Caca di sini. Ya. Oke, pemirsa, saatnya kita bermain di babak bonus bersama dengan perwakilan dari tim A ya. Iya, betul. Ada Kang Caca Handika. Betul. Di mana titiknya? Terserah, di mana aja bebas. Oke, Kang Caca, hitungan ketiga siap dijatuhkan ya. Untuk tim A mendapatkan uang bonus sebesar 750.000 rupiah. Terima kasih Kang Caca. Terima kasih Kang. Silakan kembali tempatnya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena masih banyak hadiah dan keseruan lainnya. Untuk itu tetap saksikan siapa mau jadi juara. Akulah sang juara.